siapa apa kita ringan, tentunya tetap kita ngatakan bujur dengan Tuhan. Arkite kelias ras perkuah hatena, si tetap setia menemani kegulungan kita. Iba suara sedang indah, semua paksana kita melakukan perpuluhan jabu-jabuta, bagi si biasana dilakukan kita tetap berguna. Emang kemari si bersikap diri kita, si puji lebih Tuhan. Iba sekitab denita nomor telur ratus siwa untuk siwa, mari surat puji Tuhan. Ibas sabar kita tridah maka kita mau menang ibas penguji.
jalan arkitekin kita mau menang di bahasa kunci lik pengharapan itu. Pengharapan itu yang lapor bahasa kita kecewa. So, di batang mau cucur ke kelengen na, ubah susung tak arah pesan si badia, ia me pemerai di bata ban-ban, berjenjena ke tenda. Tema si seman bata, ibas perpung jabu-jabuta, ema rembak ras di bata, arkiteken kini teken. Enda belajar kita karena teologi Paulus, karena kini teken. Perlu kekelengen Tuhan, adi ngerana kita karena rembak ras di bata, ema si kuguna si jadi perayakan kerina kala si teman Tuhan. Rembak ras di bata ema si jadi surah-surah si melina keleman bata. Tapi mas kinata si bagai melala kala pengakap, maka perbahanna ia banci rembak ras di bata. Ntar kala erlumba-lumba dalam tuntutan agama anu pengharapan banci rembak ras di bata. Adi bagai kibugange dia kita ulina maka banci kita rembak ras di bata. Tentuna harus sempurna. Tapi sejadi nunggu dan likin manusia si sempurna tentulah. Sebab bagi tersurat ibas Roma telu ayat 10 nina lalik ICP si bujur ilibrai bata. Isikin kita sila pernah arban salah. Likin ibas kita sila pernah arban dosa. Adi bagi ugani ta banci rebak ras kebata. Ibas pengoginta Roma 5 ayat 15 ema pengajaran Rasul Paulus man perpulungan Roma karena kalak siar kini tegen ngorembak ras dibat. Anggota perpulungan Roma terdiri kalak Yahudi ras sila Yahudi. Kalak Yahudi singgo Kristen tetap mendalangkan Torah. Tapi sila Yahudi lanai matu hisa. Mengganti purah persoalan karena sida. Maka Rasul Paulus neken pengajaran karena sida. Nina diterjem patuh kubas undang-undang lalaplah ia banci rembak ras di bata sebab undang-undang terjem nandai diri na jini selaku manusia singgil ibas dosa. Tapi kini tekenaman Tuhan Yesus arbani ia rembak ras di bata zaran dulu ibas dami sejak siri kesimpul Paulus sebab arah berita semeriah takas juga di bata rembakkan manusia tempat diri sienda ibenakan ibas kini teken zanah perkedungan ibas kini teken bagi liter surat ibas ibas Roma sada ayat 10 pitu kalak singu rembak ras di bata tempat diri na arkiteken kini teken ngeluh mengia takas teridah maka ku kelias hati di bata nandai manusia manusia situna ko tekap. Tapi kalak si arkini tegen menggegeh me arkiteken lit kesah si badia simpegegehis. Ibas dalam kegeluhan idunina megati purah arwate arkiteken erbagai-bagai kini serang derpa kita. Labo sekuna masalah dia kita lit ibas karun ate sehal si manusiawi si bagai. Zana Yesus bila mengingkari lit ibas diri manusia. Tapi si jadi masalah ema adi aru ate dailah si baba keempat Kristus. Maka ibas aru ate ta oleh sempat ngadir di tegel. Arkiteken ngo bene kesabaran ta. Perlu si sadari maka persoalan si bagai jadi cara dibaka guna muji kesabaran ta guna kita arnalem man Tuhan. Dibatangnya kelias atena keempat manusia si perdosa. Ema arah Yesus Kristus lagi tangkas keleman bata maka kita ngorembak ras di bata arkiteken Yesus Kristus mengkorbankan dirina semata arah kematian Yesus Kristus manusia mui perdamaikan ras di bata manusia arah pengharapan maka ikut dan bagi ibas kemian di bata di bata menggunakan lias atina guna ngalo kelias ate di bate manusia harus terkini tegen kalak si terkini tegen terida arah orang geluhna ibas lias ate di bate megah yakapna ibas punjin tetap yang pengharapan di bata sebab di bate perkelengkap
jalan pengharapan ialah mengecewakan bagi seterus surat ibas Roma 5 ayat 35. Ibre kena kesan sebabnya guna pegegei kalak sirkin teken segala ngasuk ngeluhkan geluh na sueras singena ate di batu. Maka selaku orang tua, bapak, nanderas anak-anak di tengah-tengah jauh, mari si tatang-tatangan kita ibas pegegei kini teken mantukan. Tentuna adi menggegeh kini tekenta, tentu jabun tapi ngasuk ngalakan KIP silit ibas itu henta. Enda mabang PJJ ibas warisena enda, Tuhan si masuk-masuk kita kini. Perkitikan kita ngo ngalokan kata di bata, maka mari singgeskan persembahan taman Tuhan, sana kita ngeleskan persembahan, ras kita rendah ibas kita mendenta nomor 445, si pepulung mempersembahkan kita. Keselamatan ibas di batanari, maka Tuhan kami si masuk-masuk lana tetap kami ngasuh merembatkan kini teken kami umat Tuhan di batan segala KIP perbebeni si hadapi kami ngasuh kami ngalakan sampai Tuhan pasu-pasu Bapak karena kerina ngon perpulungan pe Tuhan ibas umum tebing tinggi edan gelahna tetap ini ibas sehat kesemuju jua secara khusus kami toto nadangi perpulungan du sini ibas keten daging pula Ema Bapak Heri sendiri, BGP Bapak Hendra sendiri, Bapak Beni Tariga, Nande Lisda Bruwinting, Iting Wahyu, BGP Nande Tisa Bru sendiri, Ras Perpulungan si debat si laite keberadana si ibas kota yang pula Tuhan si masuk-masuk kesehatan nakrina. Ibas kering ukur kami pengu, perpulung kami persembahan kami Bapak, kami si masuk-masuk. Gelar pesman EDP banci tutu dipakaikan ibas perdalanan pelayan di tengah-tengah gereja Bapak. Kerina kami anak-anak musim musim pesman EDP tetap Tuhan si masuk-masuk. Kerina kutuhun kami tetap rekenduman kami rezeki man kami Tuhan. Bagi pe masuk-masuk kerina anak-anak kami suhu si sekolah bagi pe kuliah masa depan nah, Tuhan tetap si mereka suhu si terbaik Bapak. Enam pertontonkan Bapak lemin usaha kesesiban kami Tuhan. Semua kami ibas telah anak Yesus Kristus singo ngajar kita minta dengan rasa-rasa oh Bapak kami si surga gelar berupa badamin remintik raja nusa kelamin perhatian tugas minina bagi surga berikman kami akan cukup basuar sendaina alami salah kami bagi kami salah kalah pak kami
Ulangi kami bahwa kami kuasa percuma, tapi ulangilah kami hidup sedang hari. So, tangkap semangat gereja, ras puasa, ras kunyian, si negara kana. Amin. Tuhan si masu-masu kita kerina memperkulungan, tetap jaga kesehatan.